Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ke channel Cangkir 029. Kali ini saya akan membahas pentingnya memilih tekstur bahan bonsai ketika mendongkel. Di sini saya ada 5 bahan dongkelan, bahan tanah dan legistrum kuning. Yang pertama, kita harus memilih tekstur akar yang kita harus ambil. Yang kedua, kita harus melihat dari reposisi ketika dia berada di alam. Jika reposisi yang kita gunakan bagus, maka kita harus mendongkelnya. Ini salah satu dongkelan saya kemarin, lantana. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Seperti ini juga bisa. Ini legistrum. Seperti ini. Ini bisa menjadi semi grouping. Bisa angin ribut. Dan ini keempat. Ini yang telah saya tanam barusan. Itulah yang harus diperhatikan ketika mendongkel bahan bonsai di alam.